Dikabarkan sebelumnya Indonesia Police Watch atau IPW menemukan adanya dugaan penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat berkunjung ke rumah Brigadir J di Jambi pada 11 Juli 2022 lalu. Jet pribadi itu disebut difasilitasi oleh warga sipil yakni Robert Priantono. Atas dugaan tersebut, Robert langsung membantahnya secara tegas. Robert mengatakan pernyataan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso tidaklah benar. Meski begitu, ia mengaku memang mengenal Hendra Kurniawan. Perkenalannya dengan Hendra berlangsung sejak 7 tahun lalu saat Hendra masih berpangkat AKBP. Meski mengenalnya, Robert mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan Hendra. Saat ditanya akankah Robert mengambil langkah hukum terhadap keterangan IPW, ia mengaku masih menimbang manfaat pelaporannya. Sebelumnya, Sugeng Teguh Santoso meminta tim Sus Polri untuk menjelaskan keterlibatan RBT atau Robert Priantono Bono Susatya dalam kasus Verdi Sambo. Ia mengatakan ada dugaan Hendra dan personal polisi menggunakan jet pribadi untuk menuju ke rumah Brigadir J di Jambi. Mereka menuju ke rumah Brigadir J untuk memenuhi perintah Verdi Sambo memberikan penjelasan terkait kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Sugeng juga mengatakan IPW menduga Robert terlibat dalam konsorsium 303. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!